Assalamualaikum, masuk garapan Oppo Refurbish ini ya. Handphone belum lama beli di online. Dan kenapa ini saya bilang HP Refurbish? Karena di label belakang itu sudah jelas sekali ya, Oppo F9 buatan Cina. Dan kalau yang ori, ini bukan Oppo F9 melainkan CPH1823. Dan yang pasti dibuatnya itu di Indonesia, bukan di Cina, begitu ya. Oke, itu untuk membedakan Oppo Refurbish dan Oppo Ori. Ya, kalau untuk dari segi mesin itu ya, Ori dari Oppo. Tapi terkadang untuk MMC-nya itu sudah diperbesar, hanya tipuan saja. Dan untuk tulangan, backdoor dan juga LCD itu KW semuanya, termasuk dengan baterainya. Ya, namanya refurbish ya, atau diperbaharui lagi gitu ya. Nah, untuk membongkar baterainya, harusnya di baterai kalau ori itu ya ada semacam plastik ya, bukan semacam ya, memang ada plastik kalau ori itu ya, buat nariknya, dan juga ada alasnya. Kalau untuk di refurbish ini tidak ada ya, jadi nyongkelnya harus seperti ini, hati-hati karena nantinya takut nyesrek fleksibel ke bawah itu ya, fleksibel yang menghubung ke konektor. Nah, sudah terbongkar. Nah, ini fleksibelnya, dua fleksibel itu takutnya kesesrek nanti jadinya nombok. Nah, ini untuk perbedaan baterainya sangat jelas sekali ya, ada tulisan Oppo dan ada label hijaunya itu ya, ada plastik penariknya. Kalau yang lama itu tidak ada. Nah, itulah perbedaan dari Oppo Ori dan Oppo Refurbish. Ya, kita langsung pasang saja. Dan untuk harga baterainya itu, kalau di saya sekalian pasang itu 150 ya. Ini baterainya yang Ori, Ori 99%. Itu kalau di saya, mungkin kalau di tempat lain bisa lebih murah, bisa lebih mahal karena tergantung dari grosirannya ya dapatnya. Untuk di online memang jauh lebih murah ya kalau di online, tapi untuk kualitas dan terpercayanya itu harus dilihat dari penilaian produk ya. Biasanya di online kalau belanjanya rame, nah dilihat dari penilaian produknya itu bagus apa tidak, jangan asal beli nanti takutnya tertipu ya. Ya, ini untuk baterainya ada 69%, di charge oke. Tinggal kita rakit untuk pemasangan tulang belakang dan juga bautnya. Cukup mudah, cukup singkat ya untuk pemasangan baterai seperti ini. Yang perlu diwaspadai itu hanya di fleksibel tadi saja ya. Jadi kalau untuk HP refurbish ya, cara mencongkelnya harus hati-hati, jangan menggunakan benda tajam, harus yang tumpul ya, bekas kartu nama ataupun ya plastik yang tipis-tipis agak tebal gitu ya. Jangan menggunakan cutter ataupun silet, nanti bisa ngebul untuk baterainya, kebakaran. Oke, ini sudah selesai, tinggal dipasangkan backdoor belakang dan ditulis nota ya. Ya, sedikit banyaknya harus tetap bersyukur ya, meskipun cuma ganti baterai. Masih alhamdulillah dikasih rezeki, dikasih kemudahan yang punya hidup. Ya, tetap disyukuri meskipun hanya ganti baterai, tidak mengerjakan kasus yang susah, namun tidak down, mending ganti baterai, langsung down bayaran. Oke, cukup sekian video dari Rangiro kali ini, mudah-mudahan bermanfaat cara mengganti baterai Oppo F9 Refurbish. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 1 second. Just